peserta muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk sesi seterusnya ini sangat penting juga untuk kita. Dan insyaallah akan bertajuk keluarga belia dan keluarga muda, yang akan dibentangkan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Hasrinda Abdullah, yang merupakan profesor di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, dan juga yang juga merupakan Presiden Family Empowerment. Jadi sangat bersesuaian dengan tajuk yang diberikan untuk yang berbahagia profesor membentangkan kepada kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Profesor Dr. Hasrinda untuk membentangkan tajuk yang berkenaan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis kerana menjadi program hari ini atau sesi pagi ini. Sebenarnya orang yang terbaik untuk bercakap tentang keluarga muda, tetapi mungkin kita boleh kongsikan pengalaman sebagai ibu anak, anak pun dah besar-besar, dan juga pengalaman sebagai think tank untuk IRIS, KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dan beberapa kajian yang berkaitan dengan belia. Untuk itu saya rakamkan ribuan terima kasih. Okay. So bercakap tentang keluarga muda ni, kita punya pengerusi sudah berkeluarga ke belum? Belum lagi. Jadi satu pengalaman jugalah, satu maklumat lah ya. Tapi harap-harapnya tidaklah sampai mengerikan maklumat yang tidak mengerikan dan tidak menjadi satu kekangan untuk meneruskan untuk berkeluarga. Okey. Seterusnya sekian saja. So kita faham dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 mengatakan bahawa orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Sebenarnya ayat ini sangat-sangat penting dan dia merangkumi kedua-dua pihak. Maknanya bercakap tentang keluarga bukan saja kepada pemimpin utama keluarga iaitu para bapa, tetapi juga ibu sebab ibu ni peranan dia sangat sangat signifikan kepada pembentukan watak anak-anak itu. Okey. Saya ada sedikit kongsikan kartun ni sebab especially zaman pandemik, kita masing-masing tekan tentang hak hak saya sebagai anak, hak saya sebagai isteri, hak saya sebagai suami, semua mengatakan tentang hak. Okey. Ni kartun ni dia kata apa your need keperluan you untuk bercakap tentang masalah kita ni mengganggu saya punya need pula untuk berpura-pura macam masalah tu tak ada. Kartun ni nampak macam simple, you know, you boleh couple. Siapa yang faham, faham. Siapa yang tak faham, tak faham. Sebab dalam keluarga ni, kadang-kadang masalah tu, masalah memang akan ada. Itu fact. Ataupun perkara yang memang reality. Tetapi, apa yang kita nak kisahkan di sini ialah bagaimana kita nak menangani isu itu. Especially kepada yang muda ni. So, sebab ada tak boleh nak salah. Sebab masing-masing ada latar belakang yang berbeza. Okey. Jadi ada kemungkinan situasi pun berbeza dan sebagainya. Jadinya yang seorang ni kata okey, now let us discuss tentang masalah kita. Tetapi sebab biasa kalau kita discuss akan masalah. Tapi yang seorang ni dia kata alah, tak, you know, lebih baiklah tak payah cerita yang kita ada masalah dan anggaplah kita tak ada masalah. Itu lebih baik Jadi personality yang berbeza ini akan menghasilkan konflik dalam keluarga. Dan untuk pengetahuan pengerusi dan
ahli ataupun mereka yang hadir pada hari ini, perbezaan latar belakang itu memang sangat signifikan. Sebab itu dalam Islam kita ada berapa berapa kriteria nak pilih calon ni siapa Ahmadnya? Ya. Cepat tahu tak ni berapa? Empat. Empat apa dia tu? Rupa, keluarga. Oh, rupa. Okay. Apa tu? Harta, keturunan dengan agama. Okay, fine. Betul keempat tu, tengok balik saja test. Okay. Ya, rupa penting. Betul. Tapi rupa bukanlah 100% kriteria. Tapi kita naklah juga bila kita tengok tu sedap mata memandang, betul tak? Tapi katalah kita ni, katalah rupa kita ni macam mana, biasa tapi hajat nak macam Nilofa contohnya, contoh, okay? Jadi kena juga sedar diri lah. Lepas tu kita ni biasa-biasa yang mungkin bukan artis pun, jadi chances nak jumpa Nilofa pun susah. Okeylah, ada ke artis baru yang belum berkahwin? Cerita isteri orang ni tak sedap lah kan? Jadi mana kena sedar diri lah. Ada artis baru ke MC? Kurang tak kenal. Tak terfikir. Kurang kenal. Oh, dia tak kenal artis. Memang kemeh lah apa kita punya MC ni kan. Jadinya macam itulah. Maknanya kalaulah you berangan sangat tinggi pun payah juga tetapi sekufu antara peringatan oleh Rasulullah adalah sekufu. Sekufu ni bukan saja dari segi harta. Dari segi sosialisasi ataupun latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga dari segi cara fikir. Sebab dia akan memberi impak yang sangat besar bila you dah berkahwin dan duduk serumah dan nak membesarkan keluarga. Contoh, you biasa makan apa? Dia kan ada lagu dia makan singkong, you makan cheese kan? Singkong tak apa? Tak pasti. Ubi. You biasa makan ubi. Lepas tu yang the other one tu biasa makan cheese. Itu yang kadang-kadang kita ada jadi pisang cheese lah. Tak pernah pula dengar ada ubi goreng cheese. Mungkin ada I pun tak tahu. Sabah selalunya kreatif bab-bab ni. Jadi mungkin lah kena ada pisang goreng cheese dan apa singkong cheese. Barulah boleh macam tapi susah lah itu ada dasarnya. Okay, now kita tengok dari segi data ni bukan nak menakut-nakutkan tapi this is the reality. Sebab bila you nak berkeluarga, kita kena faham yang perkahwinan itu bukanlah sesuatu yang seronok saja. Kita kena melihat perkahwinan ini dalam konteks yang pelbagai dalam you know bird's eye view, dalam pandangan yang pandangan yang lebih luas So kita melihat dari segi Jabatan Perangkaan Malaysia 2019 perceraian dalam kalangan Muslim pada tahun 2018 adalah 40,269 meningkat 1.4% berbanding 39,709 pada 2017. Siapa pengerusi ini data sebelum pandemik. Data semasa pandemik ni I tak tahu lagi, tapi rasa-rasanya mungkin ada peningkatan lagi. Tapi data yang secara kemasnya kita belum dapat lagi Dan sebaliknya 4.9% perceraian bukan Islam menurun dari 10,605 kepada 10,087. Dan apa yang kita risau kalau kita tengok ni secara purata, perceraian berlaku adalah 107 kes setiap hari. Bayangkan setiap hari 137 kes. Bertenang dulu jangan cancel apa-apa dulu. Alright. So ini secara kasar bilangan perceraian secara kasar di Malaysia pada tahun 2017-2019. Ni kita lihat ada peningkatan dan penurunan dari segi Muslim dan non-Muslim seperti yang saya sebutkan lagi tadi. Muslim peningkatan 1.4% dan dari segi non-Muslim dia ada penurunan. Right.
This is the scenario. Bilangan perceraian meningkat 12%. Okay. Bilangan perkahwinan pula menurun 1.2%. Apa maknanya ni? Tapi mungkin kita kita kena lihat tak boleh daripada satu sudut ni kan. Kita kena lihat dari pelbagai sudut baru kita boleh buat satu justifikasi yang jelas tentang kenapa trend ini berlaku. Kalau kita tengok meningkat 12% bukan satu peratusan yang sedikit, satu peratusan yang cukup besar. Okey, bayangkan bilangan perceraian meningkat 12%. Ini yang latest maknanya yang tadi saya bagi tu 2017-18. Okey, yang ini 2018-19. Okey, so 50,000 pada 2018, 2019 56,000. Satu peningkatan yang ketara. Jadi kalau kepada ahli-ahli yang mengkaji tentang isu-isu ini seperti LPPKN dan sebagainya, perkara ini perlu dilihat dengan dalam konteks yang lebih besar supaya sesuatu tindakan yang realistik boleh diambil. Alright. Lihat pula apa dia antara punca-punca utama perceraian. Okey, ni pandangan yang lelaki yang pertama yang cerai. Dia kata yang pertama tak ada persefahaman. Kadang-kadang kita pelik juga kan. Selama ni bukan main faham, okey. Kesat ini macam belangkas tu faham sangatlah. Okey, semua faham nak makan apa tahu. Duduk je dah order dah, tak tanya lagi. Tak tanya nak minum apa, dah tahu minum apa. Bukan main faham. Bila berkahwin tak faham pula. Kenapa? 56.2%. Bukan satu nombor yang sedikit. Okey. Now, isteri curang. Ini pandangan suami, okey. Pandangan lelaki, okey. Isteri curang 11.8%. Ini menarik juga. Dan yang ketiga, cambukan mertua atau ipar duai 10%. Satu figure yang perlu dipertimbangkanlah sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Okey, itu pandangan lelaki. Nah, kita tengok pandangan perempuan pula. 38% menyatakan punca utama perceraian adalah tak faham juga. Lelaki kata 56% tak faham, perempuan kata 38% kata tak ada persefahaman. Ini yang dulu kan, sebelum berkahwin tu nak pergi kerja, ada yang nak pergi sekolah pun cium tangan boyfriend. Bukan cium tangan suami, cium tangan boyfriend nak pergi kerja. Punyalah faham dengan pasangan tu. Tapi bila kau kata tak ada persefahaman pula, alright. Ini sebab-sebab faktor-faktor bila kita tanya mereka yang dalam kes ini antaranya, okey. Yang kedua, suami curang. I rasa yang ni tadi lelaki pun cakap isteri curang 11% je, tapi yang ini perempuan kata 20.5%. Suami curang dan suami satu lagi tidak bertanggungjawab 15.2%. Satu statistik yang tinggi untuk isu-isu perceraian ni. Now, kita lihat. Okay. Ini juga yang kata antara puncanya sebab isteri suka ikut rombongan ramai-ramai, rombongan Kak Limah. Pula Kak Limah kan? Okay. Pergi rombongan, salah. Basuh baju malam-malam. Ini antara punca. Makan dalam kereta. Ini ada ke yang jenis marah sebab ni? Okay. Lepas tu pasangan gemar membeli belah. Ini bukan sebenarnya kalau kita tengok latest punya ni pasangan gemar membeli belah ni dia bukan kepada perempuan je. Lelaki kalau dia shopping pun boleh tahan tau. Jangan main-main kalau tengok lelaki shopping alright. And then berbeza fahaman politik. Boleh gaduh. Ni kita tak lama lagi mungkin akan ada pilihan raya ya Ahmadi. You tak sesuai, you pangkah, you kal apa, you campaign untuk yang ni, I campaign untuk yang ni, dia tak selari. Okay, boleh. Gaji suami lebih rendah. Okay, ini satu level yang lain lah. Okay, dan pasangan tidur berdengkur. Tu dia. Check dulu, do you tidur berdengkur ke tidak? Okay, so kita kena tahu semua-semua ni. Tapi tak adalah, you bahaya juga nak tahu sebelum kahwin macam mana kita nak tahu, betul tak? Jangan pula you pergi tidur dulu dengan dia sebab nak tahu dia berdengkur ke tidak.
Tidak macam tu eh. Tapi pasangan tidur berdengkur ni boleh jadi isu. Dan sebenarnya kadang-kadang disebabkan oleh penyakit eh. Dia panggil apnea kalau tak silap I lah eh. Yang sangat dia pun bukan dia nak dia berdengkur tu, tetapi dah penyakit eh, sebab kena pakai macam belalai dah tu baru boleh senyap bunyinya eh, sebab dia kurang oksigen dan sebagainya. Alright, so ini antara isu eh. Kadang-kadang kita kata alah come on lah, benda ni pun boleh jadi hal ke? Memang boleh jadi hal. I remember eh, one of my friend ni, dia pasangan dia ni orang Maldives lah, okay. Dia orang kita lah eh. Dia boleh jadi isu sebab seorang buka tidur buka lampu, seorang jenis tidur tak boleh buka lampu. You bayangkan, kejap nak tidur tutup lampu, sekejap nak tidur buka lampu. Boleh jadi haru biru tau. Okay. Tapi sebenarnya ini kita kalau ada, sebenarnya ada cara untuk kita resolve isu-isu begini. Tapi itulah, kalau dah nak bercerai kan, benda sikit pun nampak penyakit. Kalau dulu yang tak complete itulah you akan cakap macam mana. Kita melengkapi antara satu sama lain eh. Kemeh betul dia punya cia-cia dia kan. You tak lengkap, okey tak apa, kita antara satu sama lain kita lengkap melengkapi. Tapi bila dah kahwin, bukan hari pertama, tapi ada juga hari pertama eh, yang hari pertama pun dah bergaduh. Tapi dah beberapa lama barulah kita sedar yang kita kata nak lengkap melengkapi itu yang menyakitkan hati kita. Dulu tak nampak, sekarang baru nampak. Alright, now. Okay. Kita bercakap tentang isu sepunya eh, cabaran perkahwinan keluarga muda era IR 4.0. Sebenarnya I lebih suka kita berbincang eh, dalam ni I tengok ada dalam 67. Cukuplah, it's enough, okay, untuk kita bincang isu-isu yang mungkin sedang berlaku kepada yang mendengar dan sebagainya, rather than saya bercakap eh, macam orang syok sendiri ni. Antara isu sepunya, benda ni berlaku even before IR 4.0 dan sebagainya eh, keuangan, okay? Keperluan asas yang meningkat. Dulu, bukan kita kata dulu tak ada isu, ada, tetapi dia punya cost of living dan sebagainya. Dan you know dulu kalau di kampung dan sebagainya, you tak makan, you boleh tangkap ikan kat sawah ataupun parit dan sebagainya. Adalah kangkung-kangkung liar menjala dan sebagainya, boleh makan lagi, okay? Itu at least, okay. And then dulu dan sekarang juga penyalahgunaan bahan terlarang. Okay, benda ni memang antara isu utama dalam pasangan-pasangan muda. Kadang-kadang you tak tahu tau. Sebelum you tengok, oh kemeh sangat ni, pakai segak semua, cakap pun memang, aduh, memang manis lah, tebu di tepi bibir lah eh, dia punya cakap dan sebagainya. Tapi rupanya confident tu datang daripada substance abuse. Okay, dia you know, penyalahgunaan bahan terlarang dan sebagainya. Kalau dulu biasanya dia panggil sayur, ganja eh, dan sebagainya, okay? Yang isu sepunya yang seterusnya ialah orang ketiga. Orang ketiga ni dia boleh perempuan lain ataupun lelaki lain, tetapi juga boleh jadi ahli keluarga sendiri. Mungkin ipaduai, mungkin mertua. Itu pun satu isu eh. Ini sebab itu orang kata kalau kita kahwin sekali dengan keluarga dia. Kita bukan ambil anak dia je, sebab anak dia tu adalah terhasil daripada satu ekosistem. Jadi kita kena faham semua itu. Okey. Isu dekat ini eh, keuangan eh. Kalau kita tengok yang dah menekan sangat, especially kepada keluarga muda eh, kehendak dan trend eh. We realize kebanyakan ni banyak kehendak-kehendak lebih daripada keperluan yang cuba diperolehi, especially kepada young couple eh. Dan trend-trend saya akan jelaskan selepas ini apa trend-trend yang sehingga mengganggu keuangan keluarga, okay? Media sosial, kita ada Twitter, kita ada WeChat, kita ada BeTalk. Saya tak tahu aja tu betul ke tidak, tapi BeTalk ni pun sangat berbahaya sebab dia melibatkan cakap-cakap yang
I rasa, you know, yang I tahulah sepanjang yang ada kes dan sebagainya, cakap-cakap yang lucah dan sebagainya. Jenis dadah, okay. Dulu kita cakap tentang dadah jenis sayur, okay. Sekarang ni dadah sintetik, dia serang terus bahagian otak. Okay, apa kena-mengena dengan pasangan muda? Sebab, because of the dia pelbagai sebab lah dia terlibat dengan dadah. Dan biasanya kalau kita interview yang penagih dan sebagainya, dia kata itu salah dia sendiri, mungkin kawan-kawan dan sebagainya nak cuba, you know. Tapi sebenarnya bila you berkahwin dan you dah hook dengan dadah yang especially yang sintetik ni, dia merosakkan bahagian otak. You hilang pertimbangan, you hilang rasa bertanggungjawab, you hanya addicted to that perkara apa dadah tersebut. Itu yang kita risaukan. Kalau dulu ganja dia lain, dia melemahkan dan sebagainya, but the current dadah sintetik ni dia sampai dia attack, okay, dia attack certain part of your brain dan dia rosak terus. Contoh I kata-katalah kalau sekarang ni apa gum, contohnya budak-budak lagi dah ambil gum, ambil gum, dia punya, dia attack, dia terus ke bahagian otak dan dia menyebabkan you punya saraf-saraf tu tak bersambung. Itu betul, tak bersambung. Okay, satu lagi isu, gaming. Dan orang marah I nanti, kata apa masalah gaming tu, okay je, saya game okay je, tapi gaming sehingga tidak fokus kepada tanggungjawab asas. Sebab tu I tulis itu, tak semua orang yang game sampai tak fokus pada tanggungjawab. Tapi tu kena kita sebagai ahli akademik, kita kena juga buat research, sama ada hypothesisnya ialah bila you dah fokus on gaming, you akan meninggalkan tanggungjawab asas. Tapi ini still hypothesis, kajian di dalam konteks Malaysia belum lagi ada yang menyeluruh. Alright, alat komunikasi moden, dia berkaitan dengan isu fubbing. Okay, ini orang-orang muda, tapi I tengok orang generasi apa ni, generasi kita panggil baby boomers pun somehow bila dia dapat alat komunikasi ni pun dia macam excited semacam, dan dia memberi kesan jugalah. Okay, modern maknanya contohnya bila kita sedang bercakap, you bercakap dengan isteri dan sebagainya, tapi you tengok wife you duk main handphone tengok cerita Korea, tak fokus pun kat you, you rasa macam mana? Agaknya you rasa macam mana? I tanya ni, apa? Kurang lah masa ni, pelik. Kurang apa? Masa pelik lah. Yelah, sebab you cakap dengan dia kan, tengok dia tengok Korea, tak pun dia tengok, lepas tu tengok rasa Korea kan? Ya, macam mana? Rasa menyampah. Oh, rasa menyampah, Oh, pandai rasa menyampah. Kalau you main game, kita cakap dengan you buat tak tahu tu. Okay. Maknanya it takes two to tango. Nampak tak? Bila kadang-kadang boleh cakap, oh tengah, you tengah fokus ni mengadu hal, contoh-contohnya tengok-tengok orang tengok handphone, search buat macam tu, sakit hati kan. Itu boleh, dia boleh timbul, dia boleh timbul, tu kita panggil fubbing. Okay, my student tengah buat study on this, how it affect dia punya relationship satisfaction ataupun marital satisfaction, hubungan dalam perkahwinan. Satu lagi dalam konteks kita yang sekarang ni, pekerjaan kan susah kan. Kita tak cakap zaman pandemik dan sebagainya, even before pandemik, kita dah ada this what we call commuter family. Commuter family maknanya seorang bekerja di Sabah, seorang di Semenanjung. Itu memang struggle. Bukan tak ada, dulu bukan tak ada, ada. Contoh-contoh yang terlibat commuter family ni askar. Tak kan? Askar. Tapi dia terhad kepada golongan tu je. But now, this commuter family ni, dia makin luas. Okay? Dia bukan saja askar, pelbagai. Jumpa mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau tak ya-ya, lepas tu ada pula. Ini yang kita cakap tentang orang ketiga ni.
Ada pula orang ketiga masuk campur. Dan lepas tu mulalah pula tak menjalankan tanggungjawab dalam keluarga. Sebab you know you sibuk ataupun balik sekali-sekali you dah penat, you nak rehat, anak nak panjat badan-badan pun you dah nak marah, that kind of things, you know. So it's an issue. Tetapi wait, nanti kita tengok. Okey, saya cakap lagi tentang isu yang kita jelaskan tadi. Kewangan, cakap tentang kewangan. I realize even yang belum berkahwin ni pun dia bawa, dia terbawa-bawa lah hingga ke alam perkahwinan. Okey, pengurusan kewangan. Okey, now I nak bagi soalan. Dia masalahnya bila yang cakap ni cikgu. Ha, cikgu dia akan bertanya. Okey, you ada tak tabung? Madi, nasiblah you kan, siapa suruh you jadi MC. Okay, you ada tak tabung nak kahwin? On the way, Prof. Itu on the way tu bahaya. Itu tabung kahwin. Tabung apa lagi sepatutnya ada? Tabung. Ada berapa banyak tabung sepatutnya ada? Tabung yang tak bocor cepat. Ada tak? On the way juga. On the way semua, Prof. Okay, lepas ni habis je program ni, buat tabung-tabung tu. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, pengurusan kewangan sangat penting, Ahmadi. Antara faktor-faktor perceraian terkini yang kita risaukan ialah, antara nombor satu dia ialah kewangan. Kewangan tu melibatkan pengurusan kewangan, tempat tinggal, okay, kenderaan, perbelanjaan dan simpanan. Kadang-kadang kita belanja ada, simpanan tak ada. Simpanan pun bocor. Itu payah tu. Sebenarnya sebab itu I even dalam keluarga I memang galakkan ada tabung keluarga untuk katalah nak bercuti kan. Okey, ada tabung keluarga, seorang yang kecil katalah sebulan berapa ringgit. Yang besar berapa ringgit, yang dah bekerja berapa ringgit. Kita kena ada, at least maknanya dia sensitif, yang dia perlu simpan untuk dapat ni. Dia bukan macam bila nak dapat nanti baru nak fikir. Itu yang mula buat boleh terima rasuah. Belia terima rasuah tinggi, Ahmadi. Alright. Dan simpanan serta, okay, now pinjaman. Cakap tentang pinjaman ni yang menyedihkan I ialah kita dapati golongan muda meminjam untuk bercuti. Ini alhamdulillah ni pandemik ni. Nampak tak? Sebabnya dia bercuti nak pergi Korea. Nak tengok apa? Nak tengok apa tu, hero-hero K-pop tu yang dahi licin semua tu. Lebih licin daripada kita yang perempuan ni. Siapa yang nampak tu, Nil Malawati, Nil Mawati. Lebih licin. Tak ada ni, tak ada ni semua tak ada. Dia nak pergi sana nak tengok hero Korea. Okey. Pinjaman. Okey. Dan satu lagi dalam keadaan sekarang, dalam konteks dunia sekarang, insurans kesihatan. Yang I percaya orang kita especially Melayu jarang fikir benda-benda macam ni, insurans kesihatan. Sampai ada satu buku di Indonesia tu, orang sakit, orang miskin jangan sakit. Tidak dibenarkan sakit. Maknanya sebab sakit ni mahal. Tapi kan, katalah you keluarga muda nak bersalin, isteri nak bersalin, you tak bersedia. Haiwire. Sekurang-kurangnya even dalam government punya, kita pergi hospital kerajaan, berapa kena bayar? Tahu tak? Balik ni pergi search, berapa kena bayar? Ini yang basic. Lepas tu apa perkara asas yang kena ada? Ubat, isteri nak kena sihat. Betul, nak kena makanan-makanan yang berkhasiat. Okey. Nampak tak? Apa lagi? Anak. Kadang-kadang kuning nak berulang-alik kalau tak ada kenderaan dan sebagainya, macam mana? Betul. Kadang-kadang kita nampak kita boleh naik motor apa romantik, ya, romantik lah tu bila isteri dah sakit, katalah baru lepas bersalin you nak bawa dia naik motor. Betul tak? Kurang-kurangnya kancil. Kurang-kurang. Tak ada, saya bukan ajar you materialistik tetapi bila nak kahwin tu at least kita kena fikir begitulah. Okay, itu baru fikir, ni belum lagi pampers. Orang kata tak apa, saya pakai napkin. Napkin you nak basuh ke?
Kalau bukan you basuh, you ada duit nak menggajikan orang basuh ke? Atau you suruh isteri you yang basuh? Nampak tak? Ha, ini you kena fikir. Kadang-kadang orang kita tak ada. Dia nampak bila bercinta tu semua. Apa? Lautan api. Belum neraka lah. Neraka tak direnangi. Lautan api. Lebih kurang neraka lah tu. Okey. Sanggup direnangi. Sampai-sampai percik api je pun dah tak larat. Nampak tak? Ha, biar berpijak di bumi nyata. Okey. Alright. Okey. Itu tak cerita. Susu. Nak susu yang saraf-saraf bersambung tu apa? Susu apa mahal tu? Dugro lah apakah apa ke. Itu belum. Satu tin kecil tu ratus tu. Lepas tu anak pula jenis kuat makan. Satu bulan 4 tin, 400 untuk dia je. Belum pampers lagi. Nampak tak? Itu belum. Oi, kalau I cerita tak jadi kahwin you. Tapi tak apa. Bawa bertenang. Okay. Now kita tengok apa lagi eh. Okay, permainan video ni. Orang marah saya, dia kata bagus e-sport ni. Ramai orang kita dah nak boleh dapat apa emas dalam Olimpik. Allah, saya rasa 0.1% je kot yang sampai emas Olimpik tu. Hat lain-lain ni, dia buat apa? Dia fokus. Di permainan ni, saya bagi tahu you, dia memang design untuk make you ketagih. Maknanya 2 jam tak ada maknanya. 2 jam tu macam 2 minit je. Nampak tak? Macam 2 minit je. You know, tengok-tengok dah sedap. Oh, anak dah lencun dah apa? Dah apa busuk dekat situ. Sampai tak dibagi sebab dia sibuk nak bagi makan, dia nak jaga dia punya tamu apa dalam game tu kan. Kita kena macam mana tak eh? Maknanya dia memang macam tu. You kata tak apa, kita ada di kita. Kamu nak okay, I tanya ni MC. You main game tak? Tidak, Prof. Oh, tak pernah game? Game handphone tidak lah. Main PlayStation. PlayStation kurang berapa? Lagi sebulan kali saja. Alhamdulillah. Tak apa, kalau macam tu, okey, kita bagi endorsement boleh main. Sebulan 2-3 kali, okey lah. Tapi 2-3 kali tu bukan 24 jam tau, sekali. Okey. Memang direka macam tu, dia hook dekat certain part of our brain. Memang yang akan menyebabkan you addicted. Dan you berikan komitmen kepada game tu sehingga you lupa komitmen asas you. Nampak eh? Dan juga trend. Ini yang saya sebut trend melancong. Kena pergi melancong. Tengok Facebook. You all tak tengok Facebook eh? You tengok apa? Twitter ke? Twitter. Twitter, apa? Insta semua tu kan? So, bila you tengok, dia pergi bercuti dekat sini-sini lah. Okay, kita kena juga. Sebab kita pun nak post juga. Yang kita pun keluarga bahagia juga. Nampak tak? So, trend ni, you tak sedar tau. Tapi macam kenalah ada, you know, that kind of orang melancung bahagia sebab otak kita ni kadang-kadang kita associate things tau. Dia ada kereta mewah, bahagia. Dia ada isteri cantik, bahagia. Dia pergi melancung, bahagia. So definisi bahagia tu pun pengaruhi oleh ni media-media sosial ni bercuti dan sebagainya. Tak, saya bukan kata tak boleh bercuti dan sebagainya, tetapi peribahasa Melayu yang mengatakan ukur baju di badan seri itu sangat relevan. Okay, alright. And then alat komunikasi canggih. Okay, alat komunikasi canggih macam mana? Yalah, yang ni smartphone dan sebagainya ni kan, terlalu canggih ni sampai dia mengganggu you punya fokus. Lepas tu you tengok sekarang ni trend menjaga muka. Yang lelaki pun dah luang licin sama macam perempuan. Betul tak? Nak pakai apa? Mask, nak pakai hidung, nak pakai hak mata, semua tu. Lelaki perempuan sama je semua. Lelaki sekarang metrosexual kita panggil. Betul? Lelaki pun ada handbag. Yang main-main lah handbag mungkin handbag dia lebih mahal daripada kita. Okay, macam I handbag I sekarang ni yang I pakai ialah handbag yang dapat free. I tunjuk . Ni I suka bag ni daripada Sarawak. Tapi macam dia nak putus, I dah jahit berapa kali dah. Ini handbag I tak mahal, free.
tak tahu mahal juga ke, mungkin dia beli mungkin ada dalam RM90 ke berapa tu kan. So tapi macam tu je. Tapi masalahnya bila you pergi shopping complex contohnya kan, sekarang kita punya senaman kita buat di shopping complex, okay? Sebab kat luar panas, so kita buat di shopping complex. Lepas tu macam takkanlah nak tengok je kan, kenalah beli. Lepas tu bila beli tu macam, wah kalau bawa, katalah you bawa bag coach ke apa kan, ha, lain macam ni jalan pun, lain macam. Dia tak ada macam seret, tak ada. Dia punya gah tu lain. Ha, ini pun satu, I panggil satu ni yang sangat bahaya lah. I remember ada student I, dia kata dia ni apa ni, ketagih shopping. Window shopping pun tak apa. Sebab dia kata, katalah dia tak pergi seminggu, dia rasa macam dia dah miss. Dia dah miss apa apa tu discount minggu tu. Ha, jangan main-main eh. Okay, now ni alat-alat komunikasi kita lah. Macam-macam eh. Dulu kalau kita, sebab tu kita tak hook, kita bagi surat. Surat tulis satu hal, nak karang satu hal kan. Bahasa lagi itu tak campur lagi, nak letak bedak ke ataupun. Tapi at that time surat tu dah ada lah yang ketah-ketah yang wangi tu tau. Lepas tu hantar pos mungkin seminggu baru sampai. Seminggu lagi, itu yang berangan dan sebagainya. Macam you, macam sekarang ni, tengok blue tick tak jawab dah stres. Boleh murung. Rupa-rupanya orang tu on handphone dia tidur. Tu masalah eh. Kita sangat cepat nak bersangka-sangka di zaman kita panggil zaman edan ni eh. Okay, alright, now sebab itu pentingnya jaringan komunikasi keluarga eh. Kenapa I cakap tentang ini? So especially or muda, sebab tu you tak boleh kahwin lari. Jangan kahwin tanpa restu. Nampak tak betapa pentingnya? Sebab you perlukan jaringan komunikasi keluarga ni. You sangat perlu. Sebab jangan cakap, oh kita orang ni akan bahagia. Biasalah hashtag til jannah semua. Betul tak? Eh? Til jannah, til jannah. You ingat senang ke nak masuk jannah tu? Mesti ada cabaran dia. Tapi that's why kita kena ada kumpulan sokongan untuk membantu kita. Eh? Ni I sebut. Okay? Kita kena faham dalam konteks bahasa. Dah cerita pasal komunikasi pula kan. Sebab apa yang berlaku eh, dalam konteks, sebenarnya bukan saja orang muda eh, yang dah berusia macam I ni pun, this is issue on communication. Kemahiran komunikasi tu you kena faham. Seorang tu dia daripada bandar besar, daripada KL. Kita ni contohnya daripada mana, yang tak berapa besar lah eh, tak berapa ni. Jadi dia punya lifestyle berbeza, you tak boleh salahkan. Okay, jadi perbezaan antara seorang dan seorang tu pun memberi impak. Okay, so biar you tengok eh, tu penghantar, itu penerima, betul kan? In between nak sampai maklumat tu, dia ada benda-benda yang distract, cabaran-cabaran komunikasi dalam hubungan perkahwinan tu. Contohnya kita tengok eh, nilai dan sikap terhadap jurang antara generasi. Kita tengoklah. Maknanya, atau you know, katalah you kahwin, sekarang ni kan orang lain jarak, you know, kita I 25, you 32, betul tak? So, ada jurang. Sebab genre I, tapi tak adalah besar sangat. Kecuali lah I 25, you 45, tu mungkin besarlah jurang tu kan. Tapi of late ni 25, 32 tu macam biasa. Okay? Tapi ada, still ada jurang. So, kena faham. And then perbezaan budaya. Di Sabah ada pelbagai apa budaya kan? Betul tak? I suka Sabah. Kalau tak ada COVID ni, I dah sampai sana dah. Okay? Pelbagai budaya. Jadi nak faham tu satu hal. Katalah you kahwin dengan orang Semenanjung. Orang Semenanjung, orang mana? Selangor aja. Okay, Selangor dia budaya dia mix. Dia melting pot. Dia panggil Selangor is truly Malaysia. Gitu. I baru je buat dasar belia Selangor semalam. Sepatutnya hari ni lagi, tapi I break sebab mengutamakan panggilan daripada Sabah ni. So berbeza eh? Contohnya percakapan segan di Kedah lain, segan di Johor lain. Nah, oh saya segan lah, lain. Jadi bila dah faham lain, dah memberi makna lain. Okay, beza budaya, bunyi. Kadang-kadang bila you nak bercakap, anak menangis, betul tak? Ataupun anak datang,
boleh jadi isu tu. And then ha, itulah sebabnya ni pendengaran ni. Ini jangan asyik nak dengar apa lagu kuat-kuat masukkan dalam earphone tu, boleh rosak ke gendang. Bila dah rosak gendang ke gendang, hubungan suami isteri terjejas. Ada orang cakap bubur kacang, you cakap benda lain. Ha, boleh jadi isu. Ha. Okay. So katalah dia kata bubur kacang, ah you kata I bau macang, ah habis. Betul. Ha, itu nampak remeh tapi dia memberi kesan. Bila you stres dalam berkomunikasi ni, hormon stres tu akan meningkat. Dia kita panggil hormon kortisol, dan bila dia meningkat, kesihatan fizikal kita secara fisiologi akan terganggu. You boleh nafikan tetapi dia akan terganggu. Bila you stres kan, you nak senyum pun dah susah. So hormon-hormon yang positif pun tak nak keluar dah. And bila you, ada lagi satu yang I realize ialah dalam komunikasi perkahwinan dan sebagainya, kadang-kadang salah seorang ataupun kedua-duanya dia tak ada self confidence, self esteem, self confidence tak ada. Ini satu isu juga. Kadang especially katalah you ni belajar tak tinggi mana, setakat PMR, that kind of things kan. Lepas tu kemahiran pula tak nak cari juga. Tu tak boleh. Saya tak salahkan kepada yang tak berpeluang untuk apa tu belajar tinggi, tetapi you ada peluang untuk meningkatkan kemahiran. Ada kemahiran, banyak kemahiran, especially Malaysia banyak bagi ruang-ruang untuk develop kemahiran. Dan satu lagi ni, tak ada kemahiran nak berunding. Contohnya suami, okay, you gini. Isteri kata tak boleh lah bang saya gini. Tak ada, terus malah. Tak boleh, dia kena ada kemahiran berunding. Seolah-olah kalau suami tu kata tak boleh tu macam, okay, jatuhlah kejantanan aku. Ha, ini kita panggil lelaki yang toksik. So tak ada kemahiran berunding ni satu isu yang besar juga dalam hubungan perkahwinan. Right. So I would advise, okay, dalam berkomunikasi ada 8 C. Ini I dari segi pembacaan dan pengalaman jugalah. Satu, bila berkomunikasi kena jelas. Dua, kena ringkas, concise, konkret, tegas. Bila you know, dia ada kena ketegasan tapi bukanlah tak boleh berunding. Dia tegas, okay? Dalam beberapa perkara, bila perlu tegas, kena tegas. Janganlah macam lalang. Kita ni nak pergi pasar malam dekat section 1 ke section berapa? Section 1 lah, habis dah separuh jalan, section 2 lah. Macam tu, tu memang pening, okay? Okay, so tepat, bagi maklum tepat. Saya rasa saya sukalah benda ni. You nak ke tak nak? Tak adalah, saya suka. Tak payah nak cakap nak. Nampak tak? Tapi kadang-kadang yalah, orang Melayu kita kan dia macam berbahasa, berlapik dan sebagainya. Ada masa kena begitu, tapi itulah kadang-kadang nak cakap straight malu. Itu isu dia. And then dalam berkomunikasi tu kena ada consideration, bertimbang rasa. Okey. Ini juga satu isu. Kita ada masa lagi ke? Ada. Bertimbang rasa. I remember I akan sebut ni dalam beberapa si percakapan I lah, sebab I rasa sangat terkesan dengan ustaz ni. Bila I dengar dalam satu siaran radio ni, bila cakap tentang bagaimana kalau isteri tak layan suami. So jawapannya ialah haram, berdosa. Saya rasa itu adalah jawapan yang sangat salah. Sebab apa, orang lelaki ni lemah sangat ke sampai tak boleh bertimbang rasa? Nampak tak? Sangat low level ke sampai katalah, you know, katalah dia kata even kalau tengah marah, tengah bergaduh pun kena layan juga suami. Itu satu isu juga nak layan macam mana, you know. Dia maksudnya layanan batin lah ni kan. Kalau you not in the mood contohnya lah, you belum kahwin pula kan, sensitive pula kan. Takkanlah suami tak faham. Isteri penat contohnya, anak 2-3 berderit satu, setahun dua contohnya, awal hujung tahun satu. Lepas tu bila you nak minta dia layan you, dia kata dia penat, you nak marah. Mana boleh macam tu? Laki ni sebenarnya level dia tinggi daripada tu. Dia punya timbang rasa yang tinggi. Jadi kena ada, bila dalam berkomunikasi kita kena ada bertimbang rasa.
Okay. Satu lagi, complete. Bila bercakap tu, jangan separuh jalan. Lepas tu harap orang faham. Ha, itu payahnya masalah perempuan. Perempuan dia selalu cakap macam tu. Dia kata, yelah kita ni kan, you know, faham-faham. Ha, macam tu je. Ha, tak boleh. Kena cakap penuh. Masalah kalau tak penuh ni. Lepas tu kita harap orang tu faham dan orang tu tak faham. Lepas tu kita sakit hati seseorang. Orang tu pun tak tahu yang you sakit hati dan dia tak faham apa yang dia tak faham. Nampak tak? Ha, ini masalah negara ni. Okay? And then, cautious. Sopan, adalah kesopanan. Jangan nak tinggi suara. Tapi ini sebenarnya terpakai untuk I jugalah. Sebab suara I ni memang tak tahulah, agaknya dah rosak volume kan. Bila ni je zas terus, apa, lima, lima dia punya pitch tu. Nampak tak? Tapi tu nampak macam mana. Bila cikgu, contohnya bila I cakap ni, I cakap dengan, you know, lemah lembut, intonasinya tu je. Tidur you nanti. Eh, defend diri sendiri kan. Ah, tapi memang kena sopan. Okay. Dan ini I tambah juga. Katalah you ada konflik dan isu, you kena continuous, kena usaha. Usaha yang berterusan. Eh, bersangka baik lah. Alright. Ini pandangan orang dah berapa tahun ni, eh? Berkahwin 26 tahun berkahwin. Okay. Alright. Anak pun dah 6. Yang sulung berapa? 25 tahun. Yang kecil sekali 11 tahun. So ini antaralah yang I rasa. I sebut tadi perbezaan budaya. Apa yang kita tahu tentang gaya komunikasi budaya yang berbeza? Sebab bila kita berkahwin, you being socialized dengan cara yang berbeza. Contohnya macam I dulu, di kalau pergi jalan, memang abah kata pukul gini siap kena siap. Lepas tu kalau daripada MUA, I orang JDT, okay? MUA ke, kita tak cakap MUA kan, kita cakap MUA. MUA ke KL, KL lah. Bila kahwin dengan suami, dia okay, dia kata okay kita nak pergi pukul berapa? Dia kata okay lepas subuh dan pukul 9. Rupanya pukul 9 tu ialah pukul siap. Pukul siap tu boleh jadi pukul 12. You know, jadi dia macam, tak boleh. Ha. Lepas tu daripada MUA nak ke KL tu boleh berhenti. Berhenti sini, beli goreng pisang, berhenti sini, beli ni. Ha, macam tu. Jadi nak match tu payah juga. Okay? Ha, tapi kenalah. Ha. Sekarang ni dah expect dah pukul berapa nak pergi? Okay, pukul siap. Ha, itulah. Tapi kita macam I memang dah siap-siapkan dulu kan. Ha. Tunggu je lah bos siap. Ha, macam tu. Dan kita kena pertimbangkan lisan dan bukan lisan. Termasuk, you know, pakaian. Kadang-kadang dia tengok, lain macam je pakai macam ni. Dia tengok je. Yeah? Ha, kesukaran berbahasa. So, I lepas ni anak I dah keluar masuk-keluar masuk tengok. Sebab lepas ni I straight nak hantar anak I ke asrama. Kesukaran bahasa. Kadang-kadang itulah nak bercakap susah. Selalunya orang kata orang lelaki yang payah nak bercakap. Yeah? So, kenalah usahakan tu. Yeah? And then pantang larang. Contohnya, memang pantang nenek moyang I begini, 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 begini. Lepas tu yang seorang lagi, memang pantang larang dia ialah tak nak ikut cakap. Tu payah juga. So, pantang larang ni pun kita kena bertabah dan, you know, try to match lah. Not easy. Bukan saya kata senang, tetapi perlu dibuat. Okay. Apa faktor-faktor individu boleh mempengaruhi cara, you know? Dia ada faktor individu. Contohnya, orang Tina ni pun sebab kita, memang Allah jadikan berbeza. Okay. And then lagi satu faktor individu yang mempengaruhilah umur. Telah anak I bercakap tentang, alah itu pun nak koyak, dia katakan. Kita ni kata koyak, apa koyak ni kan. Dia koyak dia lain, koyak kita lain. Nampak tak? Nah, itu pun bagi memberi impak lah. Sebab tu kadang-kadang kita cari yang nak, ya, bila kita berkahwin tu, kita akan kita perlu lihat benda-benda ni. Kita kata tak apalah kalau lelaki kita tahu lagi muda lagi bagus kan. Ha, tapi jangan main. Orang muda tu lain macam daripada orang yang sama bayar. Ha, nampak eh? Kena fikir yang tu. Kalau sebelum kahwin you suka yang meleset-leset ni, bila dah berkahwin asyik meleset je, pening kepala you. Eh? Ha, itu tapi depends. Dia pandangan tentang hubungan suami isteri ni, dia tak adalah macam okay, you kena buat ini, InsyaAllah you perfect. Tak ada. It depends. You kena adjust. Okay. So bagaimana kita boleh menyesuaikan diri kalau kita mempunyai masalah atau diri kita sendiri seolah-olah mempunyai masalah. Contohnya, ini yang I cakap, kalau kita belajar tentang
social psychology, kita bercakap attribution, okay? Kalau you rasa masalah itu daripada luar, biasanya you susah nak berubah. Tapi kalau you rasa you yang bermasalah, okay, kata okeylah I yang tak reti berkomunikasi dengan baik dan sebagainya, then you kena find out lah macam mana nak berubah. Ambil skill, belajar sebagainya, you know, berbincang, that kind of things lah. Okay, I takkan elaborate panjang lah, kita pun dah nak habis eh. Okay, another tips is that kita kena memerhatikan isyarat bukan lisan. Kalau dah muka wang muncung dia boleh ikat, takkanlah you faham juga, betul tak? Ha? Ha, kena tengok benda-benda yang bukan lisan tu, and then dengar, respon. Okay, kadang-kadang you refresh balik, betul ke you cakap ni gini tadi? Ah, nampak tak? And then you buat conclusion, betul ke kalau I cakap macam ni? Ah, nampak tak? Kena ada begitu. Tapi I tegaskan sekali lagi, not easy. Okay, sebab tu dalam Islam kita kena buat solat hajat, kita kena buat istiharah, eh, untuk pilih future husband. Kita bukan kena, eh, dan kita kena pasti halangan kepada komunikasi. Katalah ramai, kita kena take time, break, keluar, minta siapa-siapa jaga. Okay, kadang-kadang ada masa diam tu adalah terbaik. Ha, ni yang last kali I nak ni ialah tak ada siapa yang sempurna. Nobody is perfect. Tak, itu penting. Sebab kalau you rasa you sempurna, pasangan you tu memang problem, then payah, susah. Okay, ha, tak apa. Nak cakap ni tentang maklum balas. Saya kadang-kadang bila wife masak ke apa, bagilah maklum balas. Bukan budak-budak je nak respon. Bagus tak saya buat ni kan? Kadang-kadang budak kan dia nak respon kan? Kita yang orang tua ni pun perlu respon. I masak okey tak? You know, okey lah, boleh lah. Huh? Sakitnya hati. Ataupun kalau you kata, okey tapi kalau you tambah macam ni, I rasa lagi bagus. Ha, nampak tak? Ha, tu ada different, ada kaedah, ada skill yang you perlu belajar. Alright. And then kalau dah ada anak, contohnya, you know, peraturan term yang terlalu rigid pun payah juga. Nanti you juga yang pening, eh? And then focus yang kepada quantity versus quality ini, I rasa it depends on case by case lah. Ada yang, sebab I remember ada satu case yang keluarga yang terlibat dengan dadah, eh? Ayahnya sedih I lihat sebab dia tengok dengan mata yang penuh, macam mana? Sayu. Dia kata, saya ni puan, pagi anak tidur saya dah keluar. Cost of living lah tinggi kan. Balik, saya buat, dia kata, balik anak dah tidur. Jadi saya susah nak berkomunikasi. Itu pun satu hal. So sebelum berkahwin ni fikir dulu, macam mana, life yang macam mana yang kita nak. Dan lagi kita tak sensitif dengan keperluan antara satu dengan lain. Saya akan cepat-cepat je, fokus lah. Dan kita kejayaan ni, kita tu dalam keluarga ni, I memang tekankan sangat. Kita bangun malam, doa, istiqamah tentang anak-anak, tentang pasangan. Sebab kadang-kadang antara sebab kita, rezeki kita tertahan adalah hubungan dengan isteri ataupun suami itu. Dan kita juga, I would advise untuk berhenti menjadi musuh lah kepada kejayaan diri sendiri, eh. Kadang-kadang kita nak berjaya tu, ataupun isteri kita nak berjaya, kita pula yang jadi musuh, eh. And then upgrade atau tingkatkan standard kualiti diri, buat keputusan, bagi komitmen. Bila dah buat keputusan, bagi komitmen, bagi, tunjukkan tindakan, jangan cakap je, right? And then nilai semula segala tindakan. Bukan kita tak nilai, eh? Sebab kalau kita rasa buat, kita rasa bagus tu, dan kita tak nilai, itu namanya shock sendiri. Okay, and then kita tambah baik kekurangan, dan sentiasa hargai atau syukur dengan positif dengan benda-benda ada. Alright, okay. I rasa ni yang last kot, tak last-last lagi ni, ha. So far ada soalan ke so far? Ada, Prof. Ha? Tak ada, eh? Ada dua soalan, tiga soalan. Oh, ada tiga soalan. Sekejap. Okay, so dulu kita first keluarga yang bagaimana kita nak. Eh, kita senaraikan ciri-ciri yang kita nak. Ini in a way kita cakap tentang foresight thinking, okay? Kita senaraikan realiti keluarga kita ni macam mana, okay? Lepas tu ciri-ciri yang kita nak, kita tengok kekuatan dan kelemahan kita, bina dan fokus kekuatan yang ada. Kadang-kadang kita ni
highlight sangat tentang yang negatif tu, tu yang isu tu. Tapi kita lupa yang kita ada strength. Strength tu yang kita kena perkemaskan, eh. And then rancang sesuatu secara praktikal. Kalau nak bercuti boleh, tapi kalau setakat ada berapa ringgit, cuti kat mana? Eh, buat camping kat luar rumah aja. Macam I tengok Presiden MBS tu. Dia camping kat luar rumah. Kan okey, cukup. Anak-anak pun happy. Tapi bagi komitmen. Alright. And then rancang secara praktikal, biar sedikit tapi berkesan. Okay, then fokus kepada sokongan sosial yang positif. So kita kena senaraikan dalam keluarga kita, siapa yang kita ada. Mak bapak kita yang faham, ada juga mak bapak yang kita rasa tak faham. Jangan. Bukan kita nak menafikan mak bapak. Dia memang yang negatif. So kita macam okay, tak perlu. Kita yang bahagia je kita beritahu, okay? And then siapa lagi sokongan sosial kita? Mungkin kakak kita bagus. And then kita boleh gunakan. And then kita gunakan semua kaedah. Kalau dalam keluarga kita buat grup WhatsApp, tapi itulah kadang-kadang left pula. Nampak tak? Kecil hati left. Satu hal. And then ni memang sangat penting. Memang I tekankan. Fokus membangunkan kewangan keluarga. Sekarang ni you dah mula. Okay, dapatkan kemahiran untuk tingkatkan kewangan dan pengurusan kewangan. Sangat penting. Orang kata alah duit, duit tak boleh beli apa-apa, you know, tak boleh beli cinta dan sebagainya. Tapi dengan duit, banyak benda yang you boleh atasi. Alright? Okay, fine. You nak keluarga macam ni ke? Bila I cakap senaraikan tu kan, you nak keluarga macam ni ke? Atau yang begini? You choose. Life is our choice. Jangan kata, oh saya tak tahulah ini tak nasib saya. Ini no, kita pilih kebahagiaan, kita pilih. Alright, this are the thing antaranya, and then you may, you boleh tengok. Alright, fine. Okay, terima kasih kepada Prof. Sinda atas perkongsian yang sangat informatif, dihidangkan dengan berbagai kajian dan sebagainya yang membuat kita bersedialah setepas ini untuk mendirikan keluarga kan, walaupun ujung tahun insyaAllah. Insyaallah ujung tahun, tapi wallahu alam tahun bila lah. Baik, Prof, di sini ada beberapa soalan daripada pertama sekali Prof daripada Muhammad Faizal. Soalannya, assalamualaikum Prof, seorang anak belia atau masih mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam berpersatuan dan menjadi seorang aktivis sama ada di peringkat kampus atau luar. Tapi tidak mempunyai sokongan daripada ibu bapa, walhal mereka tahu bahwa apa yang si anak buat itu adalah perkara yang baik. Apa pandangan Prof terhadap si anak untuk mengawasi emosi terhadap kedua ibu bapa? Okay, ini saya ada pengalaman dalam ni, so saya boleh share. Okay, contohnya, my father dulu dia memang tak berapa sukalah I terlibat aktif dalam persatuan sebab dia kata ganggu pelajaran dan sebagainya kan. Tapi memanglah pelajaran I yang drawnya kan. Tapi I continue. I teruskan and then adalah justifikasi. Tapi the best part is my mom sokong. Okay. My mom dia aktivis juga. Aktivis kampung lah basically kan. Persatuan, pergi surau dan sebagainya. Untuk itu, I rasa you kena konsisten dan at the same time, you kena juga tunjuk yang peranan you sebagai anak tu you kena mainkan. Nampak tak? Maknanya, I terpaksa korbankan contohnya kadang-kadang tamrin tak pergi, usrah tak pergi, that kind of things. Tetapi I still aktif jugalah. You know, still contribute dan sebagainya. Sebab kadang-kadang abah tak suka kita pergi. Tapi eventually lama-lama I've progress dan I terlibat dengan aktiviti dan NGO dan sebagainya dan abah nampak signifikannya contribution I pada masyarakat dan sebagainya dan at the same time I tak mengenepikan tanggungjawab I sebagai seorang anak dan sebelum dia pergi dia memang redha dengan I punya ni dengan I punya penglibatan. Maknanya you kena jagalah you punya peranan sebagai anak, kalau sedang belajar, pelajaran you, at the same time you continue you punya penglibatan tu lah. Okay? Okay. Jawab ke? I harap I menjawab ya. Ini ada tanya, bolehkah saya kahwin sambil hadir kelas online? Oh my goodness, apa ke maksudnya ni? I? Boleh, tak kelas face to face pun sebenarnya I belajar waktu, I kahwin waktu belajar. Waktu tahun 3 di UIA. Tahun 2 ke 3.
ada dapat dua anak waktu DIY ya. Allah. Ha. Tapi I dapat support yang baguslah daripada suami I. Ada soalan lagi. Apa pendapat Prof tentang konsep OB seorang anak lelaki dengan campur tangan ibu ayah dan oh dia kena tahu, dia kena tahu peranan dia. Ada ada masa sepatutnya dia kena tunjukkan yang dia punya authority dalam keluarga dia. At the same time tanpa dia kena explain kepada parents dia. Ini yang kita bercakap tentang komunikasi, kemahiran berkomunikasi dan konten komunikasi itu. Yes. Tapi I rasa kena main peranan sebab ada masa-masanya you, walaupun you anak lelaki, you punya ni kepada ni, tapi you ada tanggungjawab kepada isteri dan keluarga. Bukanlah you perlu bertanggungjawab pada ibu ataupun bapa sampai mengenepikan keluarga, itu salah. Okay. Prof, ada bawah. Ya? Adakah benar dalam Islam seorang anak tidak boleh mengajar ibu bapa? Faizal, dia I rasa itu salah. Eh? Konsep mengajar tu pun bukanlah kita mengajar kita nak tunjuk yang kita lebih hebat. No, no such a thing. Okay? Basically kita sebenarnya kita pendidikan ni adalah sepanjang hayat, betul tak? Eh? So macam I realize macam dengan my father pun kadang-kadang I explain dan dia terbuka. Tapi kita pun kena tahulah level parents kita ni macam mana. Tapi mungkin kita ajar dia dengan cara kita punya tingkah laku. Tak semestinya kita cakap. Nampak tak? Mendidik, Nabi dah banyak contoh. Contoh kita ada contoh cucu Nabi Hasan dan Husin kan, tentang cara mengambil ais mayang dan sebagainya. Betul eh? Jadi kita kena kreatif dalam menegur, dalam mendidik, dalam memberi pendidikan even kepada yang lebih tua. Dan macam I pun yang lebih tua ni, I kenalah lebih terbuka. Memang betul, kadang-kadang orang tua ni bila dah umur macam ni kan, I kadang-kadang cepat sensitif lah kan. Tetapi bila balik-balik tu kita refleks balik lah. Ada soalan lagi ni? Kita ada masa lagi ke MC ke dah I dah ambil slot orang lain? Ada masa lagi insyaAllah. Mungkin 10 minit macam tu. Okay, bagaimana berkomunikasi dengan suami yang mungkin ada kala agak complicated, senyap bila marahkan sesuatu and kita isteri pun bingung apa yang dimarahkan? Oh, this is normal sebenarnya. Kadang-kadang suami ni dia senyap tu sebab mungkin dia takut apa yang dia cakap tu akan mengeruhkan lagi suasana. Tetapi saya nak pesan jugalah kepada suami bila senyap dan macam tadi kartun yang pertama tadi kan, dia macam kalau boleh dia tak perlu ada lah, tak perlu bincang isu tu. Tak boleh macam tu. Memang kalau ada isu, kalau boleh kita bila dah tenang kita panggil isteri. Okay, I rasa begini, 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 begini. Sebab tu I tak setuju dengan pandangan you. Kalau you ada pandangan, why don't you bagi? Tapi I mungkin setuju, I mungkin tak setuju. Then mungkin kita boleh jadi cari jalan tengah. Dan perempuan ni dia bukan bodoh, betul tak? Dia bukan degil. Kena kaedah, kena cara, you advise dan sebagainya. Maaflah gangguan-gangguan suara lata ni. Bila kena cara, insyaAllah dia faham. Nampak tak? Tapi itulah cara, itulah. Sebab tu yang Ana Rohana ni, I harap suami you pun dengar jugalah dalam ni. Kalau you je dengar, payah juga kan? Dia bagus kalau husband and wife dengar. Kahwin ketika belajar dan apa risikonya? Allahu Akbar. Tengok tu. Kejap eh. Ni adalah suara latar belakang ni anak-anak I lah ni. Macam I kahwin, I tak, memang tak terfikir untuk berkahwin waktu belajar. Dan I ni bukannya jenis yang bercinta waktu belajar tu pun tidak. Macam my husband pun very straightforward. Tanya berkenalan, nak berkenalan untuk ajak kahwin. I pun tak terfikir. Waktu tu memang I tak terfikir kan. Tapi dah jodoh kahwin, tapi maknanya banyak benda lah yang you kena sacrifice. Satu,
dari segi keuangan tu memang kena ready. Okay. Lepas tu kena fikir juga tentang perancangan keluarga. Okay. Macam I, husband I, dia dah bekerja. Beza antara I dengan husband I 5 tahun. Okay, dia dah bekerja. Dan memang kahwin, ada anak 2. Waktu belajar. Tapi memang, my father memang dah advice, kalau you nak kahwin waktu belajar, you make sure you punya pelajaran tak tertinggal. Jadi, 2 minggu bersalin, yang pertama okeylah cukup. Ni balik. Yang kedua, 2 minggu bersalin dah naik. Dah naik kelas. Dan husband, alhamdulillah, dia memahami. Yalah, berbengkung dengan bertungku dalam kereta semua. Berbengkung dekat rumah lah maknanya, you know. So, it's not easy lah. Tak semua orang, sebab yang bagusnya I ni, alhamdulillah keluarga mertua pun memahami, mak mertua pun memahami dan memberi bantuan dan sebagainya. Eh, waktu I belajar, I remember masa di masa I buat PhD di Nottingham, datang adik datang tolong jaga anak. Buat PhD ada anak 2 lagi. It's not that easy. Sampai orang panggil Iron Lady. Tapi dia punya challenge tu sangat hebat lah. I tak cakap, I tak advise semua orang ikut apa yang I buat. Dia punya challenge sangat kuat. Tapi yang bagusnya, I punya family support tu sangat bagus lah. Sangat bagus. Kakak datang, ayah datang, ayah yang marah-marah, yang apa ni pun datang. Mak memang, of course, mak memang tak ada. Apa, I tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia sangat berkorban lah untuk I. Macam tu lah. You tengok family you macam mana. I tak boleh kata apa yang I alami sesuai untuk you. Dan tengok kalau you perempuan, suami you macam mana. Dia dah stabil ke dan dia memahami ke kalau you sibuk, dia boleh ke tak, you penat, dia tak layan, apa, you tak layan dia, dia boleh terima ke, kan? Dan lelaki, kalau you dah nak kahwin dengan orang sedang belajar, you kena berlebih kurang. Nampak tak? You jangan nak harap yang okay, ini hak saya sebagai lelaki. Kadang-kadang masalah kita ialah bila kita bercakap tentang hak, tapi you tak cakap tentang whether you menunaikan hak you ataupun tidak. Tak boleh macam tu. You kena ada give and takes. Okay. Okay. Satu ni, okay. Belia, okay. You, fine. First of all, pasangan you tu faham ke tidak? Not that easy. Alangkan yang perfect ni pun tak mudah. Okay. Bayangkan kalau kita yang okay you. Tapi kalau pasangan you ni jenis yang memang memahami, alright, memang dia bersedia, dia terima you seadanya. Unconditional. Bagaimana untuk buatkan bakal isi, and then at the same time you kena juga make sure family dia tu faham. Penerimaan family dia macam mana? You jangan ingat kalau dia terima, family dia tak terima, you dah boleh proceed. No, you have to take time. Ambil masa, doa banyak-banyak. Jangan tinggalkan doa. Itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Menangislah, apalah, tapi minta malam-malam. Yang ni I tak boleh. You kena tahu situasi you, pasangan you tu macam mana dan keluarga dia. And then whether dia akan support ataupun tidak, it's not that easy. Alright, I rasa cukuplah tu kot. Dah ada soalan-soalan tu, I rasa I dah jawab. That's it for today. Dan saya harap lah apa yang I bincangkan, yang I kongsikan sebentar tadi, adalah memberi makna kepada you all. Kalau tak banyak pun sedikit. Dan yang kurang itu sebenarnya daripada saya. Sebenarnya saya takut je I tak dapat memberikan terbaik hari ini, sebab memang sangat penat lah. Every day bengkel sampai petang dan sebagainya. InsyaAllah lah, all the best. Dan tahniah kepada yang menganjurkan fik belia ni. Sabah, insyaAllah ada panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ada ambil gambar tak? Mari kita ambil gambar ramai-ramai. Boleh. Sekarang saya. Yes. Munculkan diri. Yang lain-lain, jom kita ambil gambar.
Oh, yang lain boleh, kalau boleh yang lain minta buka kamera untuk kita screenshot. Nanti ada kami punya media yang akan screenshot, tapi boleh buka kamera dulu semua. Oh, I'm happy. Ramai lelaki lah. Sebab saya suka lah kalau program-program di Sabah ni. Sebab kalau di Semenanjung jarang lelaki ni macam, I don't know. Hebat lah lelaki Sabah ni. Okay, jom. Mana yang lain-lain? Munculkan diri. Kita gambar jom. Oh, baguslah ha, tu. Hai. Satu, dua, tiga. Okay. Terima kasih semua. Doakan Prof. Terus sihat Prof. InsyaAllah. InsyaAllah. Doakan. Ya.